Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Agung Jipen Channel. Dalam video kita kali ini kita mau kasih tip cara mengatasi indukan perkutut yang macet lama. Karena kita sering mempunyai burung yang macetnya lama sekali teman-teman. Pertama-tama kita harus tahu macetnya itu karena apa. Pertama ada yang karena jantannya terlalu over birahi, betinnya tidak birahi, itu bisa teman-teman. Jadi betin jantannya minta kawin, betinanya tidak mau. Langkah pertama kita lakukan adalah satu, kita mandikan dulu keduanya. Kita mandikan rutin tiap hari, nanti biar mau dia birahi. Misalkan jantan terlalu over, jantan kan sering mandikan dulu. Kedua, dengan cara kita kasih vitamin teman-teman. Vitaminnya itu cukup yang murah saja, kita beli minyak ikan. Keduanya kita kasih minyak ikan, setelah kita mandikan kita kasih minyak ikan teman-teman. Minyak ikan keduanya. Dan kasih kacang hijau yang sudah direndam kurang lebih 6 jam lah. Itu cara kedua. Cara ketiga, bisa kita pindah tempatnya teman-teman. Kita pindah tempatnya, itu kadang dia tidak nyaman. Pertama bisa diganggu oleh tikus, kedua atau hewan lainnya. Itu kita pindah tempatnya. Seperti yang punya saya, nanti saya kasih contoh, ada yang saya pindah tempatnya baru mau produksi. Terus selanjutnya kita pelajari dulu, ada yang tetap tidak mau produksi walaupun sudah kita pindah tempatnya, sudah kita kasih vitamin, kita kasih kacang hijau rutin, tetap tidak mau bertelur. Kita coba pisah dulu teman-teman. Kita pisah, kita jemur berdua teman-teman. Kita jemur berdua, tapi ditempel terus, jangan dipisah. Sangkarnya sendiri-sendiri kita jemur terus, biar dia dapat panas dan hangat. Kalau itu tetap tidak bisa, kita coba lagi dengan cara kita ganti pasangan teman-teman. Kita ganti pasangan dulu, nanti kita tahu yang mana yang tidak mau produksi. Misalkan kita ganti pasangan jantannya sama betina lain, dia mau nelur, atau betinanya kita ganti pas jantan lain tidak mau nelur, berarti itu yang rewel betinanya teman-teman. Terus itu nanti kalau sudah produksi yang jantan sama betina baru, kita kembalikan lagi tidak masalah. Itu nanti kita tahu. Akhirnya seperti pengalaman saya sendiri itu, burung yang untuk kita lomba-lombakan itu ada satu pasang macet sampai 1 tahun lebih teman-teman. Itu kita coba beberapa macam, kita kasih vitamin apa enggak mau. Kita pindah tempatnya, kita ganti pasangan, kita kembalikan lagi dia baru mau. Itu total macetnya kurang lebih sekitar 1 tahun 3 bulan teman-teman. Jadi 15 bulan teman-teman. Ya seperti itulah seninya beternak teman-teman. Semoga bermanfaat. Yuk kita lihat yang indukan kita yang macet ya, biar teman-teman tahu yang di kandang nanti. Darsi ini macet ada kurang lebih 1 tahun teman-teman, 12 bulan lebih. Tidak tahu, makanya akhirnya saya pindah tempatnya. Harusnya kandang 7 di nomor 7 di sana, akhirnya tak pindah di sini. Di setel nomor 1 ini tak pindah ini dan 7. 1 tahun lebih macetnya ini Darsi. Alhamdulillah dan nelur. Itu udah ngeram itu Darsi. Itu teman-teman. Kelihatan enggak? Kita buka aja lah tutupnya. Kita buka aja tutupnya ini. Ini. Darsi udah ngeram lagi teman-teman. Nelurnya kemarin tanggal 10. Ini alhamdulillah anak pertama keluar bagus teman-teman. Ya netes satu itu, netes dua yang jantan semua. Yang satu bertipikal suara besar sekali, tapi dia mati. Yang satunya namanya Dewa Air, itu dibeli sama
teman-teman Ponorogo. Sering juara-juara anak dari sini. Kita zoom aja teman-teman, kita zoom bisa kelihatan. Bisa kelihatan kita zoom itu. Alhamdulillah ini. Ini kadang Darsi. Ini kadang Darsi. Kita kembalikan lagi. Kandang 7. Ini kandang 7. Buat teman-teman pelanggan di peternakan kami, jika kita akan bagi-bagi kaos buat teman-teman semua dengan syarat setiap pembelian bernilai total satu kali pembelian 1 juta. Misalkan teman-teman beli burung 3 harga 1 juta, nanti dapat kaos 1. Misalkan beli burung 5 harga 2 juta, nanti dapat kaos 2. Ataupun beli 1 ekor 1 juta dapat kaos 1. Dan berlaku mulai video ini terupload teman-teman sampai nanti tanggal 3 Juni teman-teman. Ayo buruan dapatkan kaos eksklusif dari kami. Jangan sampai kehabisan stok ya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Tips cara mengatasi induan perkutut yang macet lama sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.